Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerasani itu menyebutkan tentang apa orang lain yang jika dia tahu marah, tidak senang. Kalau baik kan tidak marah. Ya, jadi yang jelek, kalau menyebutkan kejelekan orang, maka itu ngerasani. Karena definisi ngerasani jika yang diomongkan itu tahu tidak suka atau marah, maka itu ngerasani. Umumnya ngerasani mesti jelek, gak ono ngerasani api itu gak ono ya. Aku iki gak ngerasani iki omong apa nyatane ya iku sing jenenge ngerasani. Nek gak nyatane berarti fitnah. Kalau tidak sebenarnya fitnah, kalau sebenarnya itu ngerasani. Kejelekannya lho Pak ya.